Perkembangan teknologi militer selalu menjadi indikator penting dalam dinamika geopolitik global. Salah satu inovasi terbaru yang mendapat perhatian luas adalah rudal hipersonik Zircon buatan Rusia. Rudal ini pertama kali diuji pada pertengahan 2010-an dan mulai resmi dioperasikan sekitar tahun 2022. Namun, momen paling menentukan datang ketika Rusia memutuskan menggunakannya dalam konflik Ukraina pada tahun 2024. Langkah ini langsung menarik perhatian dunia, bukan hanya karena kemampuan teknis Zircon yang dianggap melampaui banyak sistem senjata konvensional, tetapi juga karena implikasi strategisnya terhadap keamanan internasional. Zircon dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Rusia, NPO Mashinostroyenia. Secara umum, data resmi tentang spesifikasinya masih terbatas, namun sejumlah perkiraan menyebutkan bahwa kecepatan Zircon dapat mencapai Mach 8 hingga Mach 9 atau sekitar 9.800 hingga 11.000 km per jam. Jangkauannya diperkirakan antara 1.000 hingga 1.500 km dengan beberapa klaim mencapai 2.000 km. Rudal ini dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir dengan daya ledak hingga ratusan kiloton. Sistem pemandunya menggunakan kombinasi inersial dan satelit navigasi GLONASS serta dirancang agar mampu bermanuver untuk menghindari intersepsi. Zircon dapat diluncurkan dari kapal perang fregat, kapal selam nuklir, dan berpotensi dari platform udara di masa depan. Keunggulan utama Zircon terletak pada kecepatan dan lintasan terbangnya yang sulit diprediksi. Dua faktor ini menjadikannya sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara modern seperti Aegis atau Patriot. Pada Februari 2024, militer Ukraina melaporkan bahwa Rusia menembakkan dua unit Zircon ke arah Kyiv. Serangan tersebut menandai pertama kalinya rudal hipersonik jenis ini digunakan dalam perang modern. Hingga awal April 2024, Ukraina memperkirakan Rusia telah meluncurkan total 5 unit Zircon terhadap Kyiv. Beberapa di antaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Patriot, meskipun dengan kesulitan tinggi. Intelijen Ukraina juga memperkirakan Rusia memiliki sekitar 40 unit Zircon pada periode itu, dengan kapasitas produksi sekitar 10 unit per bulan. Jumlah ini menunjukkan bahwa Rusia menggunakan Zircon secara terbatas, bukan dalam skala besar. Dengan kata lain, setiap peluncuran Zircon tidak hanya memiliki nilai militer, tetapi juga pesan politik yang ingin disampaikan. Bagi Ukraina, penggunaan Zircon dianggap sebagai eskalasi berbahaya. Pemerintah di Kyiv menuduh Rusia menggunakan konflik ini sebagai ajang uji coba senjata hipersonik. Meski ada klaim bahwa beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, Ukraina tetap melihatnya sebagai ancaman serius. Rudal secepat Zircon menantang kemampuan pertahanan udara yang ada, sekaligus meningkatkan risiko bagi infrastruktur sipil maupun militer. Di Washington, Pentagon mengonfirmasi laporan Ukraina bahwa Rusia memang telah menggunakan Zircon. Namun, pejabat militer Amerika juga menekankan bahwa sejauh ini belum ada bukti bahwa rudal ini mampu mengubah jalannya perang secara keseluruhan. Bagi NATO, kemunculan Zircon memperkuat pandangan bahwa Rusia menggunakan Ukraina sebagai lapangan uji senjata. Hal ini mendorong negara-negara Barat untuk mempercepat pengembangan sistem hipersonik mereka sendiri, seperti Project Long Range Hypersonic Weapon di Amerika Serikat. Selain itu, NATO juga harus mempertimbangkan ulang strategi perlindungan kapal induk dan fasilitas vital di Eropa,
karena Zircon dirancang untuk menembus pertahanan berlapis yang biasanya melindungi aset-aset tersebut. Di Eropa, reaksi yang muncul cukup keras. Uni Eropa mengecam penggunaan zircon sebagai langkah yang memperburuk konflik dan mengancam stabilitas global. Mereka melihat bahwa teknologi pertahanan yang ada belum tentu efektif menghadapi ancaman hipersonik. Sementara itu, Inggris melalui Kementerian Pertahanannya menyebut bahwa penggunaan zircon menunjukkan keinginan Rusia untuk menguji kemampuan pertahanan Barat. Namun, Inggris juga menilai hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa Rusia tidak memiliki jumlah rudal hipersonik dalam stok besar, sehingga pemakaiannya bersifat terbatas. Penggunaan zircon memiliki beberapa implikasi strategis yang luas. Pesan politik, Rusia menunjukkan bahwa mereka memiliki teknologi senjata yang sulit dihadapi, bahkan oleh sistem pertahanan paling modern. Perlombaan senjata, peristiwa ini mempercepat persaingan hipersonik global. Keterbatasan Rusia, walaupun canggih, stok zircon Rusia masih terbatas dan produksinya mahal. Hal ini membuat penggunaannya lebih bersifat demonstratif daripada operasional massal. Perubahan doktrin militer, negara-negara dengan kepentingan maritim besar, seperti Amerika Serikat dengan kapal induknya, kini harus mempertimbangkan ancaman baru yang mungkin mengurangi keunggulan strategis mereka. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.